demi menjalin rasa keakraban, kekompakan dan kepedulian dalam hubungan persaudaraan tanpa batas sehingga terjalin tali silaturahmi yang lebih dekat, komunitas My Love 21 pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2021 merayakan miladnya yang perdana dengan memberikan santunan pada 15 anak yatim piatu yang ada di wilayah Bogor sebagai bentuk kepedulian. Acara yang digelar di salah satu resto kafe di kawasan Jalan Raya Semeru Timur, Kota Bogor, Jawa Barat tersebut diisi dengan menyajikan beberapa rangkaian acara dengan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan dari ketua komunitas dan ketua pelaksana, pemotongan kue ulang tahun, tari kreasi, tari budaya, dan santunan yatim piatu. Dalam acara tersebut dihadiri sebanyak 400 ketua dan para member yang tergabung di 110 lintas komunitas Bogor Raya. Tubagus Ismail selaku ketua My Love 21 menjelaskan bahwa ia sangat bersyukur di usianya yang masih belia, komunitas My Love berserta para pengurusnya bisa menyelenggarakan perayaan hari kebahagia bersama para komunitas yang ada di wilayah Bogor Raya. Meskipun dengan acara yang cukup sederhana, namun mereka berantusias menghadiri milad tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 8 milad My Love telah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, di dalam acara milad My Love kita bisa berbagi bersama dengan anak yatim sebanyak 15 orang. Dan untuk acara seni budaya bisa berjalan baik. Dan saya ucapkan terima kasih buat semua para tamu undangan yang sudah hadir dan bekerja sama silaturahmi tanpa batas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya selaku Ketua Panpel mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat komunitas, para ketua komunitas dan semua sahabat Panpel yang telah bahu-membahu melaksanakan Milad My Love yang pertama. Mudah-mudahan dalam acara My Love Milad pertama ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kekompakan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara-acara ini ada sebagian daripada santunan anak yatim, tari kreasi, berikut ada tari jaipong juga. Karena kita menginspirasi kepada budaya-budaya Sunda, selain kita siapa lagi kalau bukan kita. Intinya seperti itu, mudah-mudahan dengan budaya di masyarakat Bogor ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Itu harapan saya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas Pramugari Batik Airline mengucapkan selamat milad di My Love perdana. Semoga kedepannya tambah jaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Memberikan yang terbaik untuk My Love. Mudah-mudahan My Love tambah guyub, tambah rukun, sukses dan solid untuk kebersamaannya. Dari saya mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga saya ucapkan untuk My Love kedepannya semakin sukses, kompak, tentunya semakin guyub. Baik, itu saja tangkapan saya. Baik, terima kasih. My Love, yes. Dari Kota Bogor, Dede Mamat mengabarkan. Oke.